الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. Ayat 51 dan 52 surah Al-Mu'min atau surah Ghafir. Dua ayat ini adalah sebagai jaminan yang Allah Subhanahu Wa Taala buat perjanjian royak kepada sekalian makhluk, terutamanya manusia ni lah, yang adanya hati, perasaan, ada ketamadunan, ada kemajuan, ada bahasa, ada agama. Terutamanya orang-orang yang terpilih di kalangan manusia ramai-ramai, iaitu rasul-rasul, nabi-nabi dan orang-orang yang beriman. Dan kita mesti yakin bahawa Allah takdir di Lauh Mahfuz bahawa kita adalah orang-orang yang beriman dan orang yang mulia hidup di atas muka dunia. Ukhrijat linnas, dizahir ataupun dibangkit. Bangkit adalah arti katanya dilahirkan ke dunia, mari satu generasi ke satu generasi sampai ke akhir dunia, akhir saat. Allah janji banyak ayat di dalam Quran, inna lanansuru rusulana, seperti ayat 51 suratul mu'min ni, sesungguhnya kami tetap membela serta mempertahankan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini dan pada saat bangkitnya saksi-saksi pada hari kiamat. Bila kita dengar baca ayat ni, kita berasa lega hati. Lega hati yang Allah Ta'ala janji katanya dia nak tolong, nak bantu dan nak mempertahankan. Mempertahankan ni artinya nak popong rasul-rasul, nabi-nabi dan orang beriman. Tapi dalam masa yang sama, bukan katanya Allah Ta'ala nak tolong tu, orang tak kena ujian. Rasul-rasul memang kena ujian banyak. Nabi-nabi dan orang-orang yang beriman. Siapakah hari kiamat? Ujian yang Allah uji dalam berbagai bentuk, berbagai rupa dan tak serupa. Kadang-kadang setengah-setengah orang dengan setengah-setengah orang lain yang lain. Hak inilah kita sangat-sangat berhajat kepada sabar dan cari jalan keluar. Tapi Allah Ta'ala tetap akan uji kita. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma 'alayhi khati'ah. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Sentiasalah ujian, bala akan kena ke atas orang mukmin, mukminah pada pada dirinya, harta bendanya dan anak pinaknya sehingga dia jumpa dengan Allah. Dalam arti katanya sehingga dia mati. Orang dia tak mati, ada semua ujian. Ada semua rintangan, maknanya kesusahan, tuksuk yang Allah Ta'ala akan uji manusia. Sebab apa tu? Dia uji adalah tujuan dia nak kikih, nak buat dosa, kesalahan. Sehingga seseorang itu jumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada kesalahan, tidak ada dosa. Sebab tu kita pahamlah bahawa hidup di atas muka dunia ni lagu ni lah, fitrah dia semula jadi.
Inilah yang kita katanya tamacat, witi ciwit yang Allah Ta'ala uji manusia. Allah wa'gatu wa'gani. Semua tu adalah mengikut fitrah dia. Tidak ada orang senis sejak dari lahir sampai mati. Tidak ada orang susah dari lahir sampai mati. Susah dalam arti katanya susah hati, duduk di dalam keadaan siapa kau tahu tak ada makan ni nak makan. Maknanya dia hidup lagi tu ada tu makan ni, ada rezeki, ada nyawa. Inilah nak menunjukkan bahawa setiap orang memang tak sama. Tapi Allah Ta'ala ya janji ya nak tolong. Nak tolong lagu mana? Boleh jadi pertolongi Allah di atas muka dunia dalam kacamata manusia orang ni tak ni. Nampak halah. Tapi di sisi Allah dia adalah orang yang benar. Gitulah. Cuba kita tengok. Jangan perhati di cai canak rama hak tu jaya, hak tu betul bukan. Bukan arti jaya dan ramah kumpulan artinya betul. Bukan. Kadang-kadang kumpulan sikit. Dan Allah Ta'ala nak jadi jaya, nak jadi benih. Allah. We. Sebab. Adanya sebab dan musabab. Maka jaya. Allah rayak di dalam suratul Baqarah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan. Biiznillah. Berapa banyak kumpulan sikit tapi boleh menang dengan kumpulan yang begitu ramai banyak dengan izin Allah. Hanilah yang kita duk berasa katanya kamlang cai yang ada pada diri kita dan perasaan kita. Ya. Orang Islam kita walaupun ditindas, dibunuh, dizalimi, gotu gani. Tapi kita harap mudah-mudahan insyaAllah adalah puca ataupun sebab kot mana-mana Allah Ta'ala akan tolong. Tapi dia nak tolong pun dia tengok juga kepada keadaan manusia itu sendiri. Hak dia nak tolong hamba-hambanya yang bertakwa. Hambanya yang banyak beribadat, banyak tawakal kepada Allah. Banyak taat kepada Allah. Hak ni cerak-cerak dah dia nak tolong walaupun ada kematian, kehilangan harta benda, gotu gani dan sebagainya. Tapi Allah tetap akan tolong hamba-hambanya. Dalam pimpinan Ar-Rahman adanya nota kaki 1553. Yakni mereka mengakui bahawa Allah Ta'ala menetapkan hukumnya yang seadil-adilnya orang-orang yang beriman. Kena tak saya baca? Tak pernah dah baca dah tak? Nota kaki saya baca tak kena. Syurga lah, orang-orang yang beriman syurga lah tempatnya dan orang-orang yang ingkar neraka lah tempatnya. Tak pernah saya baca dah. Nota kaki 1554 ni. Kau nak baca sini. Setelah menerangkan balas buruk yang akan menimpa orang-orang yang menentang agama Allah yang disampaikan oleh rasul-rasulnya, maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya Allah Ta'ala memberi semangat kepada Nabi Muhammad SAW supaya bertabuh hati. Bertabuh hati. Hak ni lah kita dah katanya tamcai. Bukan buat hati dah. Tamcai itu orang ada terjemuh. Buat hati terjemuh daripada tam. Buat. Cai hati. Bertabuh hati itulah dia panggil tamcai. Supaya dengan polamai, kita katanya polamai iaitu buah kayu. Ikut Malaysia. Aku makan buah kayu. Buah kayu, potong kayu tu lah. Tu buah kayu. Tak, kita kena panggil buah-buah hair. Ha, tu baru kena. Tak apalah, hal tu saya tambah sikit tak. Bertabah hati, nak jadi Nabi Muhammad. Bertabah hati menghadapi pertentangan golongan yang ingkar. Kerana ia dan orang-orang yang beriman akan dibela sehingga berjaya di dunia dan di akhirat. Inilah kita yakin bahawa seruan nabi-nabi dan khijah-khijah mereka yang duk seru manusia kena menghadapi beberapa tak tahu tahu banyak mana nabi-nabi dan rasul-rasul kena duk kata kok orang, kena duk maki kok orang, kena duk bunuh kok orang dan dizalimi. Tapi Allah Ta'ala tetap
supang saya dekat ayat sana ni, tetap ia janji ia nak tolong rasul-rasul, nabi-nabi dan orang yang beriman. Dan kita pun kena yakin khijae kita walaupun penat lelah tak rak tak ke mana pun Allah Taala akan tolong. Hak ni apa sen pawak pakati. Apa tah lagi duduk dalam pawak songkran. Duduk dalam pawak mai pakati. Kalau sekiranya betul-betul kita munajat dan tawajuh kita kepada Allah, Allah tetap akan tolong kita. Walaupun adanya mati, adanya hilang harta benda, rumah tangga hancur habis. Supaya kita ada tengok di Gaza pada sekarang ni. Nah, dunia, seluruh dunia, orang apa saya menetek Islam, lawan Islam, dia katanya orang Gaza adalah orang jahat. Tapi orang-orang Islam seluruh dunia, tak ada siapa rakyat katanya orang Gaza jahat. Bahkan sebahagian daripada orang-orang kafir sokong Islam. Sokong orang Gaza dan menetek orang-orang Yahudi dan orang-orang yang duduk bui senjata, duduk bunuh orang-orang Islam. Pas senjata yang paling banyak sekali duduk bui ya, Amerika. Hak sebenarnya kita kena menetek Amerika lebih daripada Israel lagi. Walaupun Israel itu andap neng laknatullahi alaihim. Allah Ta'ala laknat. Tapi hak duduk bui senjata hari-hari-hari sapa ke bumi Israel, iaitunya Amerika, Angkrik. Ya tu. Hak duk bui senjata yak-yai di atas muka dunia. Duk bui. Teknologi gotu ni. Kita harap mudah-mudahan dengan doa yang kita duk minta tiap-tiap hari, we jadilah kan borihan catkan dia makan kepala dia sendiri. Supaya perakak dah. Dia duk berasa katanya dia nak bunuh orang, tapi senjata itulah akan makan kepala dia sendiri. Lama banget. Kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala akan tunjuknya kemenangan. Seperti mana orang-orang zaman dahulu. Bila duduk sekali dengan Rasul, duduk sekali dengan Nabi. Ini bukan Nabi Muhammad saja ni, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para Rasul. Ha tu. Orang-orang pada zaman-zaman dahulu, siapa tanya Nabi, Rasul-Rasul mereka, mata Nasrullah, bilakah pertolongan Allah akan datang kepada kita. Nak ayat katanya kacik sungguh. Tak ada jalan tubik dah. Nak buat lagu mana tak boleh dah. Makan ni tak ada. Duduk dalam keadaan susah. Gotu goni. Masya Allah. Orang-orang hatta yaqulal rasul walladzina ma'ahu mata nasrullah, sehingga rasul dan orang hak sekali duduk sekali dengan rasul sat ni pakat tanya bila kau pertolongan Allah Taala akan datang. Allah sendiri jawab, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah dekat dah nak sampai. Ala inna nasrullahi qarib. Ingat. Mung kenapa hai hak ni? Pertolongi Allah dekat dah nak sapa. Yang hidup gaduh. Orang zaman dulu, zaman sekali dengan Nabi. Mai duk tanya Nabi, mai duk kecek Nabi. Bila lagi kita nak perang? Bila lagi kita nak serang? Bila? Nabi royak. Orang zaman dulu diseksa, digergajikan pala dia sampai ke belah ruah tubuh. Tubuh-tubuh kadang-kadang dikelar, dizoling, digatuh. Nabi royak akhir sekali, walakinnakum tasta'jilun. Tapi nampak puak-puak mung ni nak segera. Maknanya, bakpa dia gaduh sangat. Koi pai. Gotu gani dan sebagainya. Semua tu Allah Ta'ala, kita yakin Allah Ta'ala tetap sudah pun takdir. Walaupun nampak katanya haloh ataupun hancur habis orang-orang Islam, tapi mereka mati bukan sia-sia. Orang Islam mati bukan sia-sia. Dia akan pergi kepada syurga. Tapi sebaliknya orang kafir, orang yang duk buat angkara di atas muka dunia, ingatlah Allah Ta'ala royak akhir suratu Al-Insan.
وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan orang-orang zalim, Allah Ta'ala sediakan kepada mereka azab yang sangat-sangat pedih. Masya Allah. Tu dengan secara umum ayat ni. Iaitu ke apa? Mari kita tengok ayat yang ke-52. Allah Ta'ala akan tolong di dunia dan tolongnya pada hari kiamat. Iaitunya hari yang semua jadi saksi belakang. Wa yauma yaqumul ashhad, pada saat bangkitnya saksi-saksi pada hari kiamat. Gapo tu? Tu heroyak selalu dah. Yauma la yanfa'u az-zalimina ma'dziratuhum. Iaitu pada hari yang tidak berguna bagi orang-orang yang zalim. Gapo tu? Tak guna. Dalih-dalihnya, dalih-dalih mereka untuk melepaskan diri ni orang zalim. Orang zalim ni tu heroyak banyak di dalam Quran. Hak umum, hak besar sekali. Wal kafiruna humuz zalimun. Orang kafir adalah orang zalim. Ni umumnya. Walaupun orang kafir setengah-setengah dia katanya, ya medai kiau kong, ya miru ino ini, gapo hak ro'e di ayat katanya dia zalim. Tapi kita lah, orang Islam kena sapa ajaran Islam kepada telinga orang-orang kafir katanya, mung duduk di dalam kafir, mung tak reti katanya Tuhan mung tu siapa, tu adalah orang yang paling zalim sekali. Tapi kita tak kira lah nak pergi royak betul-betul mung orang zalim. Marah ke dia, kita kena guna kuam nun nuan witi kanti tu tong. Nah, supaya dia dapat peha katanya. Hak dalam Islam dok kecek ha dia banyak. Hampir-hampir sekerak Quran tu hadok ayat. Ha manusia hak pasal munafik, pasal kafir dan sebagainya. Masya-Allah. Nah, dan mereka akan beroleh laknat. Masya-Allah. Ni orang-orang kafir. Walahumun la'natu walahum su'ud dar, serta mereka akan beroleh seburuk-buruk tempat tinggal. Iaitunya ni aku. Itulah akhir cucuk bagi orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang yang buat benda tak molek semasa duduk di dunia. Akhir sekali cucuk dia iaitu ni aku. Wal'iyazu billah. Sebab tu bila kita tengok ayat-ayat Quran, kita perhati molek dah. Dia akan menimbulkan apa perasaan dalam hati kita, dalam otak kita. Bahkan Tuhan sendiri ayat taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Ayat Quran ni apabila dibaca, dipaham, ditadabbur, direti sungguh-sungguh. Ni, kulit ni. Kalau orang-orang Melayu kita katanya diri bulu romo. Cuba kita gambar eh, bila kita kejut apa-apa, siapa ke bulu pala kita ni, rambut kita ni, kita berasa katanya berdiri. Walaupun ia tak berdiri, tapi berasa. Quran pun lagi tu lah. Lebih pada tu lagi. Walaupun orang bukan orang Arab, tapi apabila dia baca Quran, tak, mari suih di hati. Masya Allah, tubik air mata, teriak. Dan berasa takut kepada Allah, berasa nak munajat, berasa nak doa, minta dengan Allah Ta'ala. Sebab tu, nah, kita jadi generasi, kita ni jadi generasi Quran. Jadi yuk samai, heng kuam rung reng di segi Quran, di segi agama. Marilah kita pakat-pakat sebar, ajari Allah, ajari Rasul, dan ulama-ulama dok sebut lagu mana, kita pakat-pakat sebut. Jadi rung reng maju dengan kemajuan Islam. Nah, insya-Allah. Itulah sekadar untuk pagi hari ini, dan insya-Allah kita sambung semula ayat yang ke-53 yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala wayak hubungin dengan Nabi Musa alaihi salam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.